Halo, selamat pagi sahabat Garasi Via Surabaya. Hari ini akan saya mulai season kedua untuk pilih bahan online. Mudah-mudahan yang akan kita lakukan ini bisa lebih banyak dari kemarin ya Mbak Adel ya. Kemarin berapa unit ya? 7 ada kali ya. Kisaran itulah, saya nggak ngitung kemarin berapa, tapi mudah-mudahan yang sekarang ini bisa saya lakukan lebih banyak untuk pengecekannya. Jadi teman-teman bisa puas milihnya. Dan mudah-mudahan video ini benar-benar bermanfaat dan dilihat benar-benar sama kalian. Jadi nggak sia-sia saya ngecek sana-sini, ternyata hanya angin lalu, kan sayang. Jadi daripada datang ke sini jauh-jauh sampai di sini panas-panas, pilihannya pun itu-itu juga sama aja gitu. Karena unitnya hanya ada 25, kecuali yang season pertama kemarin ya. Awal datang 50, terus datang lagi hampir ada 80 kali ya yang season pertama itu. Jadi ada susulan tambahan-tambahan-tambahan karena banyaknya permintaan. Nah, alhamdulillah dari review kemarin sudah ada 2 permintaan yang masuk di saya. Masuk Mbak Adel berapa? Belum. Belum. Melas banget jawabnya. Jadi yang satu memang dari awal minta direview-kan, yang sahabat kita dari Korea itu. Terus yang satu lagi ada masuk baru. Pesan juga. Nah, mudah-mudahan di season kedua ini bisa lebih banyak, jadi kalian bisa lebih puas ngelihatnya. Nanti ada masukan kemarin di apa review sebelumnya, di season yang pertama kemarin ada masukan di apa shoot juga plat nomornya. Jadi hari ini mudah-mudahan lah dari permintaan tersebut bisa saya penuhi tuh. Terus apalagi Mbak Del, ada tambahan nggak? Yang penting order gitu. Iya, yang penting order. Oke lah. Jadi gengs, Mbak Adel kurang semangat nih kayaknya. Karena lagi puasa. Terus ngelihat cuacanya nggak mendung sama sekali. Nggak mendung. Jadi tadi saya ajak ke belakang, kayak iya, kayak enggak. Mau jawab enggak ini gimana gitu ya. Iya, jujur aja. Kayak gitu. Jadi ketika saya ajak ke belakang, Mbak Adelnya ya enggak ya, tapi jalannya lemes gitu loh, enggak full power kayak kemarin, karena kemarin mendung ya, hari ini cerah banget jadi ragu-ragu dia. Oke, Bang Niko belum datang, Bang Farhan juga enggak tahu entah kemana, tapi katanya merapat siang ini. Jadi Bang Farhan kemarin sibuk upgrade. Bang Farhan ini yang ngawal proses upgrade-nya, kebanyakan sih seperti itu. Jadi untuk transaksi yang sudah dilakukan terus upgrade dikawal sama dia. Oke, gengs, kebanyakan ngomong kayaknya, langsung aja eksekusi karena yang kalian butuhkan bukan kata-kata saya tapi unitnya. Oke ya. Oke gengs, kita mulai yang pertama, yang terdekat dulu seperti biasa. Ini kayaknya masih nyala akinya ya Mbak Adel. Bentar, tunggu di sini, saya nyalain dulu. Mesinnya masih oke. Terus rembes-rembes aman. Kalau ini mesin kering, geng. Ini masih kering. Nah, belas ini juga saya cek kering semua. Jadi belakang-belakang nggak ada kering. Terus
cek bekas laka atau bukan. Ini aman semua, masih ori bawaan. Kan bawa ini lagi sasis-sasis. Sebentar, saya intip aja, saya intip aja, nggak apa. Sasis bawa kunci lagi ya. Nggak bawa, ini susah. Bentar. Hah? Itu susah, harus pakai kunci ini. Oh, bisa. Oke. Tapi itu aja lah. Aman, gengs. Nggak ada bekas laka, keropos, ataupun bekas banjir. Ini juga masih aman semua. Jadi di unit pertama ini kita sudah dapat barang yang, tapi ini baru tampilan depan, belum kita cek samping, kanan kiri sama belakang. Depan oke ya, mesinnya lumayan lah halus, dan ini pun masih belum tersentuh tangan mekanik untuk pengerjaan tekniknya sama keindahan atau salon. Ini masih ori bawaan pabrikan, jadi nggak ada repair atau bekas laka ataupun gantian. Nanti kita kasih tunjuk yang ini ya, contoh bekas laka sama ininya sudah nggak ori lagi. Nanti kita kasih tunjuk. Oke, ini kita tutup dulu. Cek bodi sebelah sini, Mbak Del. Kalau ini pemakaian biasa ya, jadi ini hanya catnya saja yang terkena kaki-kaki biasanya, bukan bodi ya. Kalau bodinya masih utuh, ini hanya cat, tapi nanti setelah dicat ulang ini sudah nggak kelihatan. Karet kita lepas, masih bagus, dan ini masih ada plastik, jadi dikasih plastik ya, masih bagus, masih oke. Kilometer, ntar lupa lagi. Kilometernya shoot, Mbak Adel. Berapa itu? 251. Jadi yang unit season kedua ini kilometernya lumayan tinggi-tinggi ya, dibanding yang season pertama. Habis shoot apa? Ini. Oh, kirain shoot sendal saya. Benar, sendal saya ditawar orang juga. Ini list pintu sudah ya, sudah di set rapi, masih bawaan orinya. Terus belakang nih, ini juga masih oke, gengs. Masih bawaan orinya, nggak ada bekas repair atau bekas laka. Kita buka yang sebelah sini. Tuh masih bagus. Jadi masih orinya. AC dari sini terasa lu dingin. Iya, dingin. Tapi enggak usah ngadem lah. Masih belum. Masih belum ya. Masih belum. Masih satu unit soalnya kan masih okay. Belum. Oke. Cek bagasi. Ini nanti akan kita rapikan. Ini masih berantakan. Enggak ada keropos-keropos. Semuanya aman. Bagasi. Oh, ini bonus nih, mutiara apa perhiasan. Nih, bonus mas, buat kalian. Mas. Bonus. Nah, ini masih oke, ori semua ya. Ini juga nggak ada bekas repair. Biasanya kalau ada ketok-ketok di sini pasti kelihatan. Udah biarin, Mbak Ada. Oke, kita lanjut ya. Lanjut ke bodi sebelah kiri. Tuh masih bagus, geng. Interior juga rapi ya. Nanti yang seperti ini bakal mulus, jadi bakal kita ganti. Pokoknya ada yang kerusakan kita ganti, jadi kalian terimanya
sudah siap pakai. Ini masih rapi semua, oke ya. Itu juga masih rapi, masih bawaan pabrik. Ini juga rapi semua. Tas. Nah, interior masih oke ya. Utuh semua, masih utuh semua. Jadi masih rapi, enggak ada yang apa ya, kurang ataupun cacat parah. Kalau cacat pemakaian itu wajar lah, namanya juga barang second, dan apalagi ini bekas taksi pula. Jadi selain driver juga banyak penumpang yang naik di mobil ini. Jadi karakter masing-masing penumpang kan beda-beda, ada yang bersih, ada yang jorok. Driver pun sama, ada yang bersih, ada yang jorok. Badel jorok nggak? Body kita cek ya seluruhan. Kalau sekilas sih saya cek oke. Okay. Oke, masih aman ya, belakang masih mulus, belum ada repair. Nah, kalau ngecek pintu kita ginikan aja, bekas dempul atau enggak kelihatan kok, kedengeran kok suaranya, kedengeran. Jadi unit ini masih bebas dari perbaikan-perbaikan, gengs. Recommended. Habis ini mesin ya. Kita ini kan apa gasnya. Badel diam sini ya, ini saya taruh di recordnya, saya taruh sini ya. Jatuh nggak kira-kira? Mudah-mudahan nggak. Kalau jatuh segera diselamatin ya. Nah, gengs, kenapa unit ini sampai mengeluarkan air begitu banyak? Kayak gitu. Karena unit ini sering dinyalakan. Karena dekat dari sini ya, orang ngecat, sering unit ini dipindah-pindah. Jadi kalau mau dipakai, dia dimunduri. Maksudnya lahannya mau dipakai, ini dimunduri. Jadi unit ini sering aktif, sering nyala. Karena dekat dari situ kan. Makanya mesin apa ya, sama dengan tiap hari dipanasin. Unit ini tiap hari dipanasin, meskipun cuma maju mundur 1 atau 2 meter, unit ini sering nyala. Jadi habis mundur biasanya didiemin, nggak dimatiin. Makanya unit ini bisa dibilang terjaga lah. Recommended banget. Mesinnya dingin, jadi dia ngeluarin air segitu banyak tuh. Bagus sih menurut saya. Kalian bisa nilai sendiri, mungkin lebih paham dari saya. Nah, ini juga listnya masih ori, bawaan pabrik. Nah, yang suka unit ini plat nomornya, Sud Madel. Enggak usah lah, ini aja. Nah, ini nanti ketika sudah plat hitam bakal berubah, gengs. Jadi setiap transaksi kalian, selain saya kasih plat nomor, saya kasih juga nomor rangka. Ini nanti yang saya fotokan, saya kasih ke kalian. Nah, kalau kalian pilih bahan, pastikan kalian minta ininya di marketing-marketingnya, di model ya pasti. Minta kayak gitu. Jadi misalnya nih, kalian transaksi unit ini, nanti setelah ini plat hitam, ini akan berubah nomornya, bukan 1564 lagi. Ini akan berubah. Setelah plat hitam ini berubah. Nah, untuk meyakinkan bahwa ini unit pilihan awal, itu tadi nomor rangka, benar sekali Mbak Del. Jadi dari nomor rangka, kalau nomor rangka nggak akan berubah. Kalau berubah dari awal, berarti unit kalian tertukar. Jadi kayak putri yang tertukar. Gitu ya? Iya. Itulah satu unit ini kita cek sudah oke semua. Menurut saya unit ini recommended, bagus lah ya. Nah, untuk detailnya
nanti ketika ada yang transaksi ini minta dicek lebih ke Mbak Adel, ke saya, ke Bang Niko atau Bang Farhan, boleh nanti video call. Kita pastikan unit ini keseluruhannya. Oke, itu ya, ini unit yang pertama. Habis ini kita lanjut ke unit kedua. Oke ya. Nah, gantian sekarang Mbak Adel yang ngecek. Kenapa? Ini lagi lemah. Oke, sebentar. Jadi kalau bekas banjir, seperti yang saya katakan, bekas banjir di bawah, karena Surabaya nggak ada banjirnya yang sampai segini, nggak ada. Nggak pernah. Palingan banjirnya setengah dari ban, dan itu pun nggak lama. Nggak lama, 2 jam udah surut. 2 jam udah surut. Nah, sekarang sini. Kita cek. Oh. Masih bagus. Apa semua? Ininya juga. Oke, semua ya. Oke. Ini masih hari. Coba Mbak Adel sekarang geber gasnya, Mbak. Geber. Ya, nah. Sini pinjam rekapnya, saya bawa. Jadi masih oke ya, guys. Oke, cukup. Seneng banget Mbak Adel suruh ngegas. Ngegas. Gasnya sebelah mana lah tadi? Hah? Gasnya ada di sini ini. Oh iya ini. Iya, ini puterin. Jadi tinggal muter ini sama dengan gas ini. Iya. Gimana? Ini menurut Pak Kip rekomen enggak ya? Oke sih. Dari bodinya? Bodinya aman. Enggak ada masalah. Palingan cuman baret-baret seperti baret. Ini, guys. Jadi palingan cuman baret-baret seperti ini. Kelihatan enggak? Nah, baret seperti ini cuman catnya saja. Jadi nggak sampai masuk ke bodinya yang cacat, hanya cat. Nanti ini kan digosok, habis itu dipul lagi, udah nggak kelihatan. Bodi secara keseluruhan masih bilang 90% lah ya. Kalau 100% itu mobil baru. Mobil baru itu 100% ya. Ini dia plat nomornya. 1542UF. 42UF. Interiornya juga masih oke. Okay. Yang enggak oke ini nih, ada ininya. Bonus. Bonus. Karetnya baru dilepas badel, enggak dikembalikan. Ini nanti misalnya pembelinya enggak pakai double din, itu rapi ya, Madam? Rapi itu nanti. Pokoknya nanti lah terima beres. Jadi ketika kalian enggak pakai ini, nantinya bakal kita rapikan, nggak bolong seperti ini. Nah, ini juga diganti, Mbak Adel. Iya dong, itu masa gitu kan diganti. Kalau jelek itu diganti, nggak layak lah istilahnya. Ya udah. Ini juga joknya, nah sobek-sobek. Sudah? Oke ya. Oke. Kita lanjut unit yang ketiga. Apa lagi? Lanjut unit ketiga. Target bisa berapa unit hari ini? Jangan banyak-banyak, ini panas. Berapa unit?
5 mungkin. 5? Ya Allah. Ya Allah. Kasih lebih lah. Ya. Sangat. Kita lihat nanti aja, bisa pasti. Bisa ya. Masih bisa. Ini masih semangat ini. Oke, oke. Semangat. Semangat pagi. Oke, lanjut ke unit yang ketiga. Ya. Sorry. Hari ini enggak bisa banyak sih. Pengennya sih banyak, cuman kebetulan aktivitas di depan memanggil. Tugas memanggil, terus juga ada beberapa yang minta video call dari hasil review kemarin. Terus unit ini yang baru saya review ternyata sudah dilirik ya, tapi belum di DP. Kalian barangkali tertarik sama ini, boleh lah yang ini. Cuman ya kalau bisa dipastikan dulu unitnya yang mana sebelum transfer. Jadi ketika kalian transfer sudah langsung saya tulis-tulisin, saya bikinin SPK nanti. Sementara ini berapa tadi Mbak Adel? 3 ya? 4 ya? 5? 2. Jadi hari ini cuma bisa 2 karena tugas di depan masih banyak. Terus juga banyak video call masuk. Jadi ketika saya review belum selesai, ada telepon, ada video call masuk. Kayak barusan nih Madel sempat syuting ya, yang saya lagi video call di car lift tadi. Pak Kif, ngapain ini Pak Kif? Lagi video call. Nah, pilih unit ya. Lagi ngecek kolong-kolongnya nih guys. Kenapa Pak? Iya Pak. Ini yang tadi kita review ya, novelnya 1664UF. Kita kasih yang sekarang semua nanti Pak. Setelah pekerjaan nanti saya kasih yang sekarang. Langsung ada yang video call. Pilih unit online. Siapa lagi yang mau? Silakan langsung WA ke nomor yang sudah tertera. Nah, ada sekilas di syuting, nanti saya tampilin buat kalian yang pengen tahu bawahnya. Nah, ini ada lagi nih. Nih, lagi ada video call lagi kan. Nah, jadi kayak gini nih gengs. Oke, saya terima ini dulu. Sementara sampai di sini ya. Sorry. Ya, Pak. Iya. Jadi baterai lemah. Habis ini coba saya pinjam handphonenya Mbak Adel lah. Saya video call pakai handphone Mbak Adel ya. Tapi semuanya aman kok Pak. Seluruhan aman. Ya, oke, mudah-mudahan. Tapi kalau misalnya tiba-tiba mati, nanti saya kirim video di ininya Pak ya, di link YouTube-nya aja nggak apa-apa ya. Ini masih rapi semua kok. Pak, tapi unit ini tetap saya upload di YouTube ya? Iya, nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa ya? Cuma saya yang kemarin itu sudah buka di kamar. Iya, haha. Oke Pak. Siap. Aman sih Pak. Tadi untuk ruang mesin kan sudah ya, waktu video call di awal. Body-body aman semua ya. Oh, atas ini ya listnya ya. Ya, habis ini Pak saya bukain. Ini list bagasinya masih ori semua. Kapasin depan ya. Panas guys. Nah, ini dia Pak. Kelihatan nggak Pak? Jadi masih ori bawaan pabrik ini Pak, kayak gini.